قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين أمين ذكر تريم تسمى تريم مدينة الصديق رضي الله عنه لأن عامله زياد بن لبيد الأنصاري لما دعا لبيئة الصديق أول من أجابه أهل تريم ولم يختلف عليه أحد منهم wa kataba li siddiq widhalik fada Allah Taala lahum bi tarat da'awat an takuna ma'murah wa an yubarak fi ma'iha wa an yakthura Kalau kemarin menjelaskan menerangkan Hadramaut secara menyeluruh, secara umum. Kali ini secara khusus Hartim. Tarim di Hadramaut. Tarim itu di, di Hadrumud salah satu kota dari provinsi Hadramaut. Lah Tarim ini nggak besar, ya, Insya Allah sama Mojosari Kedian, Mojosari. Ya, tarim nggak besar, nah, tapi walaupun tidak besar, aulia, ulama al-amilun as-salihun ini hampir semuanya. Ya, hampir semuanya. Nah, jadi di Tarim itu hafa anak kecil hafal Quran itu biasa. Nah, hafal Quran biasa kalau di, di, di sini kan wah. Di hafal Quran. Wah, di Tarim itu biasa. Nah, karena kalau kita lihat sejarah kehidupan para aulia di Tarim pasti apa? Di situ disebutkan wahafidul Quran. Ya. Dan mereka selalu hafal Quran ini hafal Quran ini hafal Quran hampir sudah biasa mereka hafal Quran karena itu di Tarim itu tempat untuk menghafal Al-Quran itu di Kubah Murayim baratnya masih Segaf ya baratnya masih Segaf Kubah Murayim nah, di situ tempat hafal Quran jadi hampir semua yang di Tarim itu menghafalkan Al-Quran di Kubah Nah lah. Tarim ini memang berbeda dari tempat lainnya Beda dari kota-kota lainnya Yang ada di Hadromut secara umum Karena sumber semuanya dari Tarim Dan yang di luar Tarim Ya ibarat uh, kotanya itu ya para aulianya atau ulamanya tidak sebanyak tarim. Walhasil intinya tarim ini kota yang sangat berbeda, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa dalam kebaikan ketaatan dan ibadah. Jadi gotong royong dalam ibadah. Di dalam beribadah itu gotong royong, bukan individual. Ya ada individual yang dilakukan, tapi kebanyakan ibadah dilakukan di kota Tarim itu gotong royong. Sehingga apa? Kalau gotong royong itu kan, insya Allah langgeng, turun menurun. Ya. Tapi kalau sendiri sendiri melakukan ngukuh onok perai ini, liburnya itu ya tergantung juga. Ada yang libur cuma satu hari, dua hari lagi jalan. Ada yang satu minggu, dua minggu jalan. Orang asing perai sampai mati. Aku bihin Al-Quran itu enggak tahu ninggal Setiap hari saya membaca Al-Quran Sampai saat aku enggak tahu Mocok Al-Quran ini Terus bilang tahu 15 tahun yang lalu Terus enggak tahu Mocok Al-Quran ini sudah 15 tahun yang lalu Ini berhentinya 15 tahun Ini e, mending mati 5 hari lalu Al-Qurannya 15 Tahun Ngitung duit tahu perah itu Enggak tahu perayun. ngitung duit itu Pendino ngitung duit. Ya. akhirnya ngitung duit ketimbang mau Qurannya misalnya. Lah ini. Ya. Tapi kalau gotong royong, ndak bisa berjalan. Nah, coba kita perhatikan yang kita lakukan aja. Ketika kita melakukan bersama-sama, jalan alhamdulillah. Ya. Coba sendiri-sendiri, istiqomahkan sendiri, -sendiri. sendiri baca Quran di rumahnya setelah salat subuh. Insya Allah berjalan satu minggu, satu bulan, satu tahun. Mari ngono pray. Gue mulai meneng. Tapi ketika bersama-sama anda bisa berjalan, alhamdulillah dalam satu tahun ini perubahan dalam membaca Al Quran lebih besar. Kenapa? Gotong royong. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain banyak yang gotong royong. Nah karena itu memiliki keistimewaan yang berbeda sehingga kebaikan itu di kota Tarim kita bisa lihat di mana-mana. Nah, bisa kita lihat di mana-mana, mau di warungnya, mau di pasarnya, mau di jalannya, kelihatan semua kebaikan. Dari talibul ilmnya ataupun dari bukan talibul ilmnya, kelihatan. Dari jalannya, dari tempat warungnya, dan lain-lain sebagainya. Makanya nah, sampai dikatakan, eh, tarim ini tidak patas untuk dunia. Nah, tarim tidak pantas untuk dunia. Katanya Abdul Haddad, la dunia. Nah, Jadi kalau orang mau nyari dunia bukan di tarim Tapi nah, dulu ya. Nah, dulu. Sekarang rusak. Siapa yang rusak? Pendatang. Memang di mana-mana pendatang yang ngerusak. Ngoro rusak enggak? Hah? Rusak ya ngoro ya. Nah, capangan. HW sekarang capangan enggak? jadi HW siapa yang menjadikan HW pendatang yang ngekos ngekos HW ke apa ya. kayak di Los Angeles sudah kerusak hmm? dan ya, begitu juga tarim tarim itu, itu udah ada ini udah ada itu dulu ya, datang Indonesia datang Malaysia datang Afrika dan yang lain sebagainya adat ditarim diganggu dirusak eh, dirusak walaupun orang sana tetap adatnya berjalan tapi kebiasaan-kebiasaan yang lainnya yang tidak bisa tidak biasa di mereka lakukan atau nggak mau mereka lakukan akhirnya dilakukan saya merusak ya. pendatang pendatang yang tidak bertanggung jawab seperti hutan-hutan digunduli Kenapa? Karena pendatang. Bu pendatang dari mana? Apa hasil pendatang digunduli, dibangun ini untuk ini dan yang lain sebagainya. Lah tarim ini sampai dinamakan dengan Madinah Siddiq. Sidik. Kota Sidik. Nah Sidik ini Senabubakar Abu bakar Dinamakan dengan Madinah Siddiq. Sidik. Kota Senabubakar Abu bakar Sidik. Lah. Jadi berada dari zamannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, ada dari zamannya Nabi Abu Bakar bahkan para sahabat itu ada yang sam pernah sampai ke ke Tarim. Ya, nah, di apa mengikat kudanya itu di daerah yang sekarang dinamakan dengan Khaleh. Nah, ya. Khaleh ini rumahnya Habib Salim Satiri rumahnya Habib Salim Satiri itu di Khaleh. lah nah, di Khaleh itu ada tempat seperti lapangan itu. Ya yang biasa digunakan untuk membaca doa arafah, zikir arafah. ilaha ada ngumpulnya di daerah di tempat itu. Nah, namanya khaleh, Lah di situ dulu ada sahabat Nabi yang datang mengikat kudanya di situ. Makanya dinamakan khaleh, Khel itu kan kuda. Dinamakan dengan khaleh, Kalau nggak salah ditempuh dari Madinah ke Tarim itu 8 hari. Dengan kuda itu kalau nggak salah 8 hari atau 18 hari antara itu lah dinamakan dengan Madinatul Siddiq, kenapa? karena sekretarisnya atau orangnya Sina Abu Bakar ini Ziyad bin Labid Al-Ansari dikirim dikirim diutus sama Sina Abu Bakar untuk menjalankan perintah lah yang pertama menerima menyambut perintah tersebut adalah penduduk tarim jadi pertama menerima perintah tersebut Apa yang disampaikan oleh Sina Abu Bakar Lewat utusannya Yang pertama menerima adalah penduduk tarim Tidak ada satupun dari mereka Yang berselisih Mbak Ini ngomong iya enggak Semuanya menerima Sepakat Sepakat Hanya Ziyad bin Labid ini nulis surat Menyampaikan ke Sina Abu Bakar bahwa penduduk Tarim tidak ada satupun dari mereka yang menolak dan mereka semuanya sepakat. Akhirnya didoakan oleh Sina Bakar dengan tiga doa. Sina Bakar mendoakan kota Tarim dengan tiga doa. Yang pertama, antaku nama Didoakan kota Tarim itu makmur. Nah, karena itu kalau kita mau e, mau kegiatan taklim ataupun Al-Quran ya, kota tarim makmur ya. ilmu itu pagi ada agak siang ada baina ba'da ba zuhur sampai sebelum asar ada sore ada malam ada makmur dengan ilmu sudah ya. kalau sini kan kakean ngkok milih ya ini tekoe milih nek teko isuk sore nak teko sore teko ndak teko isu e eh. nah, isu ambek sore melu pengini ndak teko kan dipilih kalau kita kalau di sana ndak makmur makmur dan rata-rata ya ikut dari sini ke sana ikut bukan kemudian dari sini ke sana mereka nggak ikut ikut makmur tempat-tempat ada yang tempat-tempat didatangi mereka ada ada apa syekh yang duduk di satu tempat itu akhirnya orang-orang datang situ belajar ada yang ke sana dan yang sebagainya makmur sampai bisa dikatakan itu penduduk kota tarim ini nggak ada yang nggak belajar ada yang belajar seperti anak pondok ada yang belajar lewat kajian-kajian seperti pengajian-pengajian hampir nggak ada yang nggak belajar selalu mereka belajar makmur dengan ilmu, makmur dengan ya, Quran dan yang lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang. Walaupun pendatang banyak, tetap itu makmur. Kemudian fima iha. airnya diberkahi. Jadi nggak pernah kekurangan, nggak pernah kekeringan kota Tarim ini. Ya, airnya, masya Allah, luar biasa. Nggak pernah ceritanya kekeringan, kehabisan air, nggak dimakmur airnya diberkahi nah. kemudian yang ketiga wa ayak nah, banyak orang-orang soleh jadi dari zaman ke zaman tidak meninggal ini muncul ini meninggal ini muncul ini jadi nggak pernah stoknya itu sedikit selalu banyak orang soleh nah. walaupun meninggal beberapa kemudian tinggal ini ini itu yang kelihatan yang nggak kelihatan wake walhasil intinya orang soleh di kota Tarim itu nggak berkurang justru banyak walaupun dengan meninggalnya ini meninggalnya itu tetap ya tetap orang soleh itu Tarim nah, karena itu as kesegaf yaitu Habib Abdurrahman asegaf Yagulul Muhdar berkata kepada Imam Al muhdhar putranya, Gaddufinu fi zambal alaf Wali wa thamanun gutub Ini zamannya beliau Zamannya Al-Hayyub Abdurrahman As-Segaf Zamannya al Abdurrahman as Beliau berkata kepada Putranya Al-Imam Umar Al-Muhdhar Telah dimakamkan di zambal Zambal ini Satu kuburan Jadi di tarim itu bisa dikatakan ada tiga Kuburan ya, Kuburannya ini Berbeda-beda Zanbal itu kuburannya Sada al Alawin para habaib atau bukan habaib tapi khususnya yang dari luar kota atau yang meninggal karena uh, karena kisos ya karena kisos seperti karena membunuh atau dirojem dan lain sebagainya itu biasanya dikuburkan di Zambal tapi tempatnya beda dengan tempatnya mana jadi pertama masuk pintu Zambal itu sebelah kiri nah, itu tempatnya orang-orang yang biasanya eh, dikisos dikuburkan di situ harapannya mendapatkan syafaat daripada Aulia yang ada di Zambal ada Furet, furet ini kuburannya Mas ya? masyayikh yang bukan keturunan nabi ya seperti ya, al khatib bafadal ya, madhaj dan yang lain sebagainya itu dikuburkan di furet ada lagi yang ketiga masakin masakin ini selain masa ya, ya, mungkin kalau anu ya, ya. itu seperti bahresh ya, kemudian <tuh> uh, apa ya semisal itu lah di kuburan yang dinamakan masakin ini di situ ada ahli nahu nah, ahli nahu bahkan dijanjikan mendapatkan futuh yang mem, mem mendapatkan futuh bagi yang membaca jurumia di kuburan tersebut lah kuburan ini tidak berjauhan kalau Zambal dan Furat berhadapan, ya, berhadapan tempatnya. Dipisah jalan. Sebetulnya dulu itu kuburan semuanya, ya hampir bisa dikatakan sambung antara Fure dan Zambal. Tapi karena zaman ee, apa komunis, hanya itu menjadi jalan. Sampai sekarang menjadi jalan. Ada Masakin, itu agak terpisah. Ya lumayan, lah. mungkin jaraknya 100 meter atau kurang, 100 meteran lah. nah, Katanya Hayatul Rahman Segaf di Zambal itu di zamannya ngomong kepada Imam Muhdor di Zambal itu ada sepuluh ribu wali yang dimakamkan di Zambal. Ini belum furet, ya belum furet masih Zambal. Di Zambal ada sepuluh ribu wali delapan puluh kutub. Sepuluh ribu wali delapan puluh kutub di zamannya Hayatul Rahman Segaf. Lah setelah setelahnya tambah banyak. Okay. Tambah tambah banyak tentunya. Galu inna Sayyidina Shihabuddin idza waqafa inda Jabri bin Al-Faghihi wasallam alaihi yarudduna alaihi min kulli gabrin 70 nafar. Dikatakan bahwa Imam Syihabuddin ya ketika berdiri berziarah kepada maqam Faghih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi ba mengucapkan salam kepada mereka karena di kubur, di kubur, tempatnya Fakil goddam itu banyak ya, karena seperti bukan gubah ya. seperti kayak naungan gitu aja di situ kuburannya banyak ya, ada Fakil goddam ada Imam Abdullah Baalawi ada Al Wilayyur ada Hayy Rahman Segaf ada Muhammad Maladawile ada Al Alwi Khalid Gasam Ya, ada Imam Imam muhdor, dan ada ya apa Umul Fuqara Zainab dan lain sebagainya kuburan situ. Jadi kalau berdiri ziarah di fakir Mughaddam ini mengucapkan salam ya, dijawab dari setiap kuburan. Kurang lebih 70 kuburan menjawab salamnya. Ini ketika salam assalamualaikum ini dijawab oleh set, dari setiap kuburan kurang lebih 70 kuburan atau orang yang menjawabnya. Dan dikatakan pula Syawariq Tarim, Syekh man la lahu syekh. Jalanan Kota Tarim itu guru bagi yang tidak memiliki guru. Nah, jalanannya loh. Belum zawiyahnya, belum mabah rubatnya, belum masjidnya. Masih jalanannya bisa menjadi guru bagi yang tidak memiliki guru. Nah, makanya sampai dikatakan kalau kita mau membaca Yasin, itu dengan berjalan bisa. Kenapa? Setiap rumah kita akan mendengarkan Yasin. Mungkin dari rumah pertama kita mendengarkan Yasin, rumah kedua, ayat kedua, ini kita jalan sambil membaca Yasin bisa. Kenapa? Terdengar dari setiap rumah membaca Yasin di waktu yang sama ya si wal -gur anil Hakim ini kita kan ambil jalan di luar rumah ini di jalanan bisa membaca saya sampai akhir itu yang kemuliaan keistimewaan sebagian dari kota tarim ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita bisa sehingga datang ke kota tarim mengambil barokah manfaat dari penduduk kota tarim amin Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirobbilalamin <applause> خليلي ان الشوق قد كاد ان يبلى لعيش ما سر وما احلاه فجدده للصعب بذكر مُذَاكِرين إلى ما كان من زمن ولا وواصل خرود غادة أريحية سبتني بحسن الماء تم وما أجلاه ولذ في دلال راق في كل ما اسمع بلا ريبة حاشا ولا شهوة قلا لها منظر قلب عند تمامه وثغر به در وشهد فما أغلاه إذا أَسْفَرَدْ في يوم عيد تَزَاحَمَاتٍ عليها عيون والقلوب بها تملأ كم من يد كم من فم المتبركين بمسح وتقبيل وقد بلغوا الوصلاة رعى الله ذاك الوجه وهي بأسرها وجوه لمن لله طاف ومن صلى وخال به الأهد الإلهي أصله من الجنة العليا فلله ما أعلى ومالتزمون والحجر والمستجاب والمقام وكم لله من آية تتلى وزمزم غوث للذبيح وأمه وقات عديشة والغاوث قد عمم الأملاء وقصتها مَعْشَيْ بِتِ الحمد والنداء وآل قريش فارويها إن تكن أهلاً وفي عرفة والمشاعر كلها وخوف من والهادي والرمي ما موارث إبراهيم ذي الصدق والوفاء إلى المصطفى المختار في الأرث والإدلاء بلاد رسول الله ما ولده بها وما بعثه والوهي في حين ما أخلى بغار حرا جاء من السماء فقال له إكرام من لدن ربه الأعلى وطيبة لا تنسى فهجرته بها ومسجده والقبر والحجرة المثلى ضريح الحوا خير الأنام محمدا نبي الهدى الهادي لمن أَوْ ضلا بِهِ خَاتَمُ اللَّهُ النُّبُوَّةَ وابتدا وَقَدَّمَهُ فِي الذِّكْرِ فَاسْتَجْمَعِ الفضلات شفيع الورى في يوم بعث وما الى ربهم والخوف قد شمل الرسل وتحت لِوَاهُ الرسل يا في غد وقد أحرزوا أمنا وقد أحرزوا ذلا شفيع الورى لا تنسني من شفاعة فإني من القربى وممن بها أدلى وإني مسيء المذنبون ومخلطون وأنت شفيع المذنبين إلى المولى وإني مسيء المذنبون ومخلطون وأنت شفيع المذنبين إلى المولى عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما من ده دهر لا يبلاه وآل وصحاب ومن كان تابعا على البر والتقوى يدل كما دل والحمد لله رب العالمين وأسلم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلاة عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا, علمنا الذي ينفعنا وكرة إن في ديننا ما وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل, كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون وكرم بالرضا منك العيون عيون ربنا كل الديون قبل أن رسول رسل المنون أنت أكرم من ستار فصلاة الله داش صفا من الى الحكي دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الاهل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر برضاك ولا تجعلنا من خلف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبرحمة الله عدد ما في علم صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتكبر جميع حسناتي وسامحني بما مضى وما ياتي واكرمني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باسفها اللهم بما يوصلني إليه واجمعني بما يجمعني عليه ويسلي من الأعمال الصالحات ما يجيب رئيس البلد صلى الله عليه وسلم فاتها بنا القبول والاقبال وصلاة كل حال الى محمد عبد الله وابا من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على اجمعين. ازواج رسول الله واهل بيته وذريته واسابه وتابعين ومن تبعهم باحسان. إلى يوم الدين ولا راه جميل أولياء وصالحين وشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقاء والمحدثين وبزر معمة المستهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب في آخر السنة لا كل الأمام الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأسوري وفروع يوم الشيخ يوم الدين ومحب المتقين منه ولا رزا الله من نيسى وسلم بدل بن أحمد السنة على بن بدل بن أحمد السنة الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي أرسلنا شادنا من زكاة وابن أبي زكرا ورمان مخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم والأخي أجل بن سليم الحبيب أحمد بن محمد الحبيب يوسف بن عبد الرحمن بن محمد الرجل في <applause> ملعاش وعلى أبي يوسف بن عبد الحسني والشيخ أسرة الزبيني فاسر بن عمر بن عبد الرحمن عطاش والشيخ علي بن عبد الله بارس

قال <سؤال> الحبيب عبد الله بن ابي بن السقاف ليس محمد السقاف قال الحبيب حسن بن احمد بن وابو سليم وابو رؤيا من الشيخ احمد بن محمد بن بهم لارواح والدينا ووالديكم واماتنا واماتكم وامات المسلمين لارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذب الحق علينا وامات علي هذا اهل لا اله الا الله وأحيي من نائم بحق من الله واسرى عند الله ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي جميع حاجاتنا وحاجات الدنيا المسلمين وحاجات الدنيا بالمسرى وحاجات الاخره بالمغفره ويمن علينا بحسن الخاتم عند الموت في خير ولد من عافية ويرزقنا محبة الأولياء والصالحين ويرزقنا الأمل بما أمل على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وعلمنا من الحمار وعلى من شيخنا وعلى وما قصر وما طلب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم النية وذريتي وجل الحاجات كلها مقضيه دينيه ودنيويه وأخرى بجاه خير بري اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال واليال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي في الايام والليال اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعين على صيام والقيام وجنبنا من الاثام وادخلنا الجنه مع حبيبك اخير الانام في دار السلام على هذه النيه وعلى كل